Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله نشكر كتاب الله عز وجل Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah memanjangkan umur kita untuk sampai ke Ramadan tahun ni. Dan termasuk dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita di kalangan utaqa minan nar. Golongan yang dilepaskan daripada azab neraka di akhirat kelak. Dan termasuk golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ramadannya Ramadan yang bermanfaat baginya, yang menyebabkan dia keluar daripadanya dan dia diampunkan daripada segala dosa. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Taala berikan kita istiqamah dalam beramal, was-sabata fil amr, dan sabat di atas segala urusan, wal azimata fil amr, dan al-istiqamah. Kerana manusia ni sentiasa diuji setiap hari dengan benda-benda yang melalaikannya daripada Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi kita zaman fitnah ini, nak pula pun lepas pilihan raya, masih lagi banyak cerita-cerita panas nak cerita lagi kan. Nak kena tangkap lah, nak kena dakwa mahkamah lah, nak kena ni pula. Jadi banyak sangat cerita ni. Jadi semoga Allah Subhanahu Taala memberikan kita kekuatan untuk menghadapi fitnah-fitnah ini dan terus beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi teruskan bacaan kitab kita, kitab sirah kita, kitab Zadul Ma'ad. Walaupun sebahagian ulama meriwayatkan bahawa para sebahagian salaf dahulu dia menutup kitabnya. Antara yang diriwayatkan bahawa Imam Malik rahimahullah menutup kitabnya dan menumpukan perhatian kepada Al-Quran. Namun Syekh Yahya Al-Hajuri mengatakan riwayat ini tak sahih. Mengatakan riwayat ini tidak sahih. Dan dipertikaikan kesahihan riwayat ini, bahkan dibuatkan satu riwayat yang lain berkata bahawa Imam Malik terus mengajar pada bulan Ramadan. Pada masa yang sama dia memperbanyakkan bacaan Al-Quran Karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan saya rasa itu yang sebaiknya. Para masyayikh, para guru kita terus mengajar. Syekh Saleh Al-Usaimi pada bulan Ramadan dia buat majlis khatam Kutubus Sittah. Sebab bulan Ramadan ni orang dia lebih bersemangat untuk beribadah. Macam kelas ini lah nampak macam lagi ramai kot. Kelih kurang. Masya Allah eh? Jadi teruskan. Tak silap saya kita berhenti muka surat 473. Betul tak? Hmm? 472. Kepada 72 iaitu doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita masih lagi dalam perang Uhud. Berkata penulis Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, doa beliau itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Khaythamah, doa-uhu li Khaythamata bisyahadah sallallahu alaihi wasallam. Maqala Khaythamah Abu Sa'din. Khaythamah Abu Sa'ad, nama dia Khaythamah bin Al-Harith. Nama dia Khaythamah bin Al-Harith. Anak dia Sa'ad bin Khaythamah lebih terkenal daripada dia, Khaythamah bin Al-Harith. Khaythamah Abu Sa'ad yang syahid ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, itu Abu Sa'ad. Abu Sa'ad, Sa'ad anak dia Sa'ad bin Khaythamah. Sa'ad bin Khaythamah ni meninggal masa perang Badar, anak dia. Okey. Jadi Khaythamah bapak dia berkata, semua telah luput daripada ku perang Badar. Sebab isu dia masa tu,
nak jaga Khaisamah ni ada banyak isteri. Lepas tu masa nak perang tu, dua-dua tak boleh pergi sekali sebab ada tanggungjawab nak jaga isteri dan anak-anak yang banyak. Jadi sebab Sa'ad ni anak yang paling tua, jadi Sa'ad dia nak pergi perang. Bapak dia Khaisamah pun nak pergi perang juga. Jadi Khaisamah kata, kalau aku pergi perang, siapa nak jaga mak kau ni dan juga adik-beradik yang ramai ni? Sa'ad kata tak boleh, dalam bab mati syahid ni tak bagi can, kata tak bagi peluang. Jadi apa kata kita buat undi? Akhirnya buat undi, cabut undi, Sa'ad menang. Lepas tu Sa'ad pergi perang Badar dan mati syahid dalam perang perang Badar. Adapun ayahnya Khaisamah dah terlepas perang Badar tu, yang dia kata ucapan ni, sungguh telah luput daripadaku perang Badar. Dia kata laqad akhfa'atni waqa'atu badrin, aku terlepas perang Badar. Wa kuntu wallahi 'alayha harisan, dan aku ini demi Allah bersungguh-sungguh nak pergi perang Badar sebenarnya. Kuntu sahamtu ibni fil khuruj, dan aku telah lakukan undian sama anakku untuk khuruj. Fa kharaja sahmuhu, maka undiannya diangkat, ditarik. Sahmu masa Arab, sahmu sebenarnya ialah anak panah. Maksudnya dia undi dengan tulis kat anak panah tu, pergi atau tinggal kan. Jadi pergi tinggali, ambil lah anak panah, macam undi lah, macam undi nak pilih ketua kelas kan. Fakharaja sahmu, dia pun ambil undi, dia dah kena tinggal. Jadi kat sini dia kata fakharaja sahmuhu, Sa'ad punya panah keluar. Faruziqa syahadah, dan direzekikan dengan syahadah. Nah, maksudnya bagi di kalangan para sahabat tu, mati syahid tu rezeki. Waruzuk, sebab apa? Ada sebagian orang yang bersungguh-sungguh nak syahadah, tak dapat syahadah. Betul tak? Khalid al-Walid dia kata, aku perang banyak perang, lalu aku berhati atas katil. Waruzuk bi syahadah. Itu Amr al-As, dia kata aku dah ikut perang dengan Nabi SAW, kalau aku mati masa tu lah, aku harap-harap aku masuk syurga. Tapi sekarang umur aku dipanjangkan oleh Allah SWT, lalu aku menjadi gubernur di Mesir. Lalu aku tak tahu keadaan aku sekarang macam mana. Hadis riwayat Muslim. Wa qad ra'aytu al-barihata ibni fi an-naum, semalam aku nampak anakku dalam mimpi, dalam tidur. Fi ahsani surah, dalam keadaan yang sangat elok. Ini dalil bahawa mimpi bukan tak, bukannya kita ahli sunnah reject mimpi terus. Dan kita ni kalau mimpi tu, macam kita nampak ayah kita, atau nampak mak kita elok, nampak guru kita, tak masalah mimpi. Cuma jadi isu bila mimpi jadi politik. Masalah ha. Mimpi jadi politik tu kan, dia tafsirkan mimpi ikut politik dia, itu yang masalah. Kalau mimpi memang banyak, Imam Bukhari pun tulis Sahih Bukhari sebab mimpi. Soal lelaki dalam hadis riwayat Abu Daud, dan hadis dalam Sahih Bukhari juga sebut bahawa para sahabat dahulu mimpi, dan mereka suka jumpa Nabi SAW untuk mentafsirkan mimpi. Dan saya dah cerita kat dalam kuliah ni kan, yang berkenaan dengan dari riwayat Abu Daud tu, macam mana seorang sahabat dia mimpi daripada langit turunnya madu dan, kan dah sebut ya dalam kuliah ni, madu dan butter, lemak turun daripada langit. Maka ramai orang ambil, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit. Kalau ada satu tali turun daripada langit, ada orang panjat, dah sebut kan. Maksud itu tafsiran mimpi. Abu Bakar Siddiq yang meminta Nabi SAW untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Cuma Nabi SAW tak kata betul, tak kata salah tafsiran mimpi itu. Dengan Sahih Bukhari juga berkaitan dengan air yang melimpah, ada yang ambil air tersebut dan air, dan telaga, ada telaganya penuh, ada telaganya melimpah, dan telaga yang melimpah itu adalah telaga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam tafsiran mimpinya iaitu kebaikannya sangat banyak melimpah kepada orang lain. Naam, jadi kat sini kita ahli sunnah bukan reject terus mimpi sebagai bukan reject terus yang orang boleh nampak sesuatu yang baik dalam mimpi. Yang tak boleh ialah menjadikan mimpi itu sebagai hukum syarak, meletakkan mimpi
di maqam syarak. Tak tahu pasal kamu semain terawih 10 rakaat ni sebab semalam mimpi Tok Syekh kami. Haa, dari sebuah negeri, saya tak sebut satu negeri lah, terawih dia 10 rakaat. Dia kata, kenapa terawih 10 rakaat? Kalau kata 10 rakaat sebab ya, kita rasa 10 rakaat lah okey, dari segi pentadbiran, masa, timing apa semua, itu tak ada masalah. Dia kata 10 rakaat sama sebab Tok Guru kami, aku mimpi Tok Guru pesan 10 rakaat di sebuah negeri lah. Tak nak sebut negeri mana. Ahsani surah yasrahu fi thimari jannah, berjalan-jalan dalam ladang buah-buahan dalam syurga. Wa anhariha, dan sungai-sungainya. Wa yaqul al-haq bina turafiqna fil jannah, ilhaq bina, al-haq, ilhaq bina, joinlah kami, anak dia kata, turafiqna fil jannah, teman kami dalam syurga. Turafiqna fil jannah. Faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa, sesungguhnya aku telah dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanku itu benar. Waqad wallahi ya Rasulullah asbahtu, kemudian baru habis mimpi tadi, maka kata Khaisamah, waqad wallah, dan sesungguhnya demi Allah ya Rasulullah, asbahtu mushtaqan ila murafaqatihi, aku bangun dan kata aku sangat rindu, sangat berharap-harap, rindu sangat nak join anak aku Sa'ad dalam syurga. Waqad kabirat sinni, umurku dah tua dah. Waraqa azmi, tulang aku dah lemah dah. Maksudnya apa? Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia kata aku ni dah tak nak amal banyak-banyak sangat dah, ya. Dah tua, amal dah tak, tak masa muda. Itu masalahnya, masa muda tak amal pula, busy, ya. Masa muda jahil, masa muda busy. Dah tua semangat, badan pula lemah. Macam mana? Sakit lutut, tak boleh ni, sakit apa semua, hafazan dah tak kuat, nak baca surah panjang-panjang tak boleh. Okey. Ha, mata pun dah tak nampak. Allahuakbar. Tapi tak apalah, jadi dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Waqad kabirat sinni, umurku dah tua, tulangku dah lemah. Maksudnya ya, ya Rasulullah, izinkan aku perang. Maksudnya walaupun aku dah tua, aku dah tak ada lagi dah apa aku nak buat ni, dah tua, nothing to lose dah, biarlah aku pergi perang. Macam itulah. Sebab itulah patutnya orang tua lagi kuat beramal, orang tua lebih bercakap kebenaran, orang tua lebih lebih tidak memandang kepada dunia dalam dalam bertindak. Tapi malang yang terbalik sama sekarang, makin ketua tu makin terbalik pula. Allah musta'an. Sebab masa muda tu tak ada duit, dah tua ni ada duit. Masa muda tu tak, tak ada masa, masa tua ada masa banyak, ada pencen kan, macam-macam nak pergi sana London, nak pergi Tokyo, nak pergi Korea, nak pergi apa semua. Alas, nah, macam mana? Sebab tu Nabi Salah dia yang sahih, seburuk-buruk manusia ialah Aisyikun Zanin Wal'ail Mustakbir Wal'malikun Kadzab Wal'maliku Kadzab. Dan Nabi SAW dia sebut tiga orang yang paling teruk sekali, raja yang menipu. Lepas tu dia raja, orang takut kat dia, lepas dia tak menipu lah. Bukan dia takut kat orang, orang ni semua menipu ni sebab dia takut kat orang lain. Yang kedua, a'il mustakbir, orang miskin tapi sombong. A'il mustakbir, takabur. Biasanya orang miskin ni tawaduk, rendah diri. Ini miskin tapi belagak, a'il mustakbir. Dan yang ketiga, syekhun zanin. Syekh dah tua berzina pula. La hawla wa la quwwata illa billah. Syekh zanin. Allah musta'an. Jadi waqad kabirat sinni wa raqa azmi, telah lemahlah tulang-tulangku. Wa ahbabtu liqa'a rabbi, aku dah nak jumpa Tuhan aku dah. Fad'u Allah ya Rasulullah an yarzuqani asy-syahadah. Maka doalah kepada Allah ya Rasulullah agar Allah Taala merezekikan aku syahadah. Wa murafaqata Sa'din fil jannah, dan menemani Sa'ad dalam syurga.
fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya, faqutila bi Uhudin syahida, maka dia pun mati sebagai mati syahid. Apa pengajaran kisah ni? Apa pengajaran dari kisah ni? Doa. Betul, doa lagi dia kena kaitkan. Apa dia? Kalau kita nak mati syahid, kita kena pergi jihad. Kalau nak mati sebagai ahli sunnah, kita kena ngaji sunnah. Kalau nak mati sebagai ahli ibadah, kena ibadah. Bukan nak mati sebagai ahli sunnah, tak ngaji sunnah. Nak mati sebagai ahli ibadah, tapi dia ahlul ghaflah, ahlul lalai. Kan? Nak mati sebagai orang yang berjuang sunnah, dia kena berjuang untuk sunnah. Dia tak hidup rumah je macam tu. Macam kisah Khaythamah ni. Lepas kita tengok orang yang mati sebagai dalam salatnya, tengok sebelum dia macam mana. Orang mati dalam perjuangan dia, pergi mengaji, contohnya pergi berjihad. Maksudnya dia sebelum tu dia, so manusia ni, dia mati dia macam mana keadaan dia hidup, dan dia bangkit macam mana keadaan dia mati. Yub'athun nas ala ma mata alih. Manusia tu dibangkit macam mana dia mati. Dan para ulama kita sebut, dan dia itu mati macam mana keadaannya ketika dia banyaknya apa dalam dunia ni. Kalau banyak dalam dunia ni, sebut Nabi SAW, sebut hadis, sebut hadis, sebut hadis, maka insyaAllah dia mati dalam keadaan dia menyebut hadis Nabi SAW. Jadi kalau dia asyik sebut kristal, bistam ni, kristal ni cantik, you know, ni kasut ni murah, 4 jam cerita tu je, Allah musta'an. Next bridge pun, kau ni kau shopping kat sini, best gila, nampak? Akan jadi macam tu lah, Allah musta'an. Dan kita akan dikelilingi yang kawan macam tu juga. Baikkan tuan-tuan, fi rihabil maut, di katil kematian. Yang datangnya geng-geng tadi tu, Allah musta'an, Allah musta'an. Patutnya masa kita masa dekati kematian ni datang tu, biar orang sunnah datang yang mengaji tak. Sabarlah, ikut sunnah Nabi SAW. Sabarlah, redhalah. Kita dah ngaji dulu kan ustaz, macam mana hadis Nabi kata sabarlah hati kematian. Tapi kalau kita ni keliling kita macam tu tadi tu, geng-geng tadi, nanti fi rihabil maut diingatkan lagi benda-benda merepek tu. Allahul musta'an. Sebab itulah kisah ni sangat menarik untuk kita faham. Wa qala Abdullah bin Jahsy, doa Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy siapa? Abdullah bin Jahsy ialah adik-beradik Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah bin Jahsy fi dhalika al-yawm. Berkata Abdullah bin Jahsy pada hari tersebut, Allahumma inni uqsimu alayka an alqa al-aduwa ghadan. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu bahawa sungguhnya aku akan bertemu musuh esok. Thumma yabquru batni, lalu mereka membunuhku. Dan fayaqtuluni, mereka akan membunuhku. Thumma yabquru batni, kemudian mereka, dia akan belah perutku. Macam mana dia boleh tahu pula ni? Sebab memang hadap orang musyrikin dulu, bila perang, dia cara dia nak jatuhkan moral lawannya, dia akan belah-belah mayat, dia akan hancurkan mayat tersebut. Okey. Itu bukan dia seorang kena, banyak lagi kena kan. Abdullah bin Jahsy, Amr bin Jamuh, Abdullah bin Amr bin Haram, itu ayah bin Jabir bin Abdullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, Anas bin Nadar, semua yang mati ketika tu, semua mayatnya hancur. Sebab Abdullah bin Amr Haram kan sebut kan, sebab tak kenal, sebab Hindun binti Umayyah, Hindun binti Amr, tengok ada hujung jari je bawa dia kenal. Sebab dihancurkan mayatnya oleh orang musyrikin. Maksudnya Abdullah bin Jahsy ni, dia dah tahu dah, dia tahu situasi perang macam tu. Lepas dia kata thumma ya buqurubatni, bukan dia minta ya Allah jadikanlah musuh ni berobeklah perutku, bukan macam tu. Kita ni tak boleh minta Allah Subhanahu Taala benda yang buruk. Malam yad'u bi ismin aw qati'atir rahim. Doa kita mustajabah. Malam yad'u bi ismin aw qati'atir rahim.
Yang mana tak berdoa benda yang buruk, dosa, atau qati'atul rahim, ataupun putuskan nyawa, putuskan satu rahim. Dan juga kita juga tak boleh doa supaya Allah Ta'ala temukan dengan musuh. Jangan, wala tatamannau liqa'al adu, jangan kamu berharap jumpa dengan musuh. Tapi idza laqitum, tapi bila kamu dah berjumpa, fasbutu, berperanglah. Ini kes dah berjumpa. Yang ketiga, kita tak boleh minta mati kecuali minta syahadah. Minta syahadah maksudnya minta mati syahid. Okey. Tak boleh minta doa mati, makruh, dibenci. Okey. Kecuali kalau tak tahan sangat, Allahumma jal, Allah, Allahumma in kana al-hayata khairan li, ya Allah jadikanlah hayat itu, kalau lah hidup tu bagus, maka takdirkanlah aku hidup. Maka kalau mati tu lebih bagus, maka matikanlah aku. Itu je Nabi, doa Nabi SAW kalau orang tu dah tak tahan sangat. Adapun membunuh diri tak boleh. Membunuh diri tak boleh. Dalam perang Uhud ni tak, dalam buku ni tak sebut. Ada seorang lelaki nama dia Quzman, nama dia Quzman. Dia ni pergi perang bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi dia berani. Dia bunuh dekat hampir 10 orang musuh. Lalu orang kata, hebat betul kau ni. Dah kena tebas sana tebas sini, boleh bunuh 10 orang ni. Dia kata, aku perang bukan sebab Allah Ta'ala. Aku perang sebab aku tak suka dia ni. Aku perang kerana aku nak pertahankan puak aku, kabilah aku. Aku nak pertahankan kabilah aku. Lalu bila dah teruk sangat luka dia tak tahan, dia bunuh diri, dia ambil. Sampai Nabi kata, sampai disebutkan, para sahabat sebut, dan tak disebut nama Quzman ni, melainkan Nabi kata, huwa min ahli nar, huwa min ahli nar. Dia termasuk ahli neraka, dia termasuk ahli neraka. Walaupun pergi perang, tak boleh bunuh diri. Dan pada dialah Nabi SAW menyebut hadis, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u bihi batnihi khalidan mukhalladan fiha yawmal qiyamah. Dia kata, daripada dialah yang Nabi SAW sebut hadis, barang siapa yang bunuh dirinya dengan besi, dengan pisau tajam, maka pada akhirat kelak dia akan menikam diri dia, tikam hidup balik, tikam hidup balik, tikam hidup balik, khalidan mukhalladan fiha yawmal qiyamah, kekal sama, kekal sama bila-bila di hari kiamat. Man qatala nafsahu bisummin atau bisum, atau sammin, siapa yang bunuh dirinya dengan racun, maka yatahassahu yawmal qiyamah, maka dia akan menghirupnya pada hari kiamat, khalidan mukhalidan fiha yawmal qiyamah, kekal sampai hari kiamat macam tu. Wa man taradda ala jabalin faqatala nafsahu, siapa yang panjat gunung lalu dibunuh diri dia, maka akhirat kelak dia akan taradda ala jabal, dia akan panjat gunung macam tu di akhirat kelak, khalidan mukhalidan fiha yawmal qiyamah, kekal sampai hari bila-bila. Hadis riwayat Sahih Muslim. Jadi kena faham masalah ni betul. Bukan maksudnya Abdullah bin Jahsy ni minta dapat macam tu, tak. Tapi dia kata dia dah dapat jangka, dia prepare diri dia untuk dibunuh. Sebab masa tu tentera Islam kan sikit. Jadi thumma yabqu rubatni wa yajda'u anfi, dan akan potong hidung. Sebab bagi orang Arab ni, hidung ni lambang kemuliaan. Jadi potong hidung tu macam hina betul. Sebab itulah bagi diorang ni ejek kalau orang Melayu ni hidung kemek ni. Tanya Ustaz ni macam ni masa dia sekolah dekat Yaman tu, orang ejek dia, orang Arab ejek, hidung kemek, hidung kemek, Cina lah, kapi lah, ramai banyak kapi pun dia. Wa yaj'u anfi wa udhuni. Sebab itulah Arab kata ragima anfuk kan. Kalau dia degil sangat, ragima anfuk, maksudnya walaupun hidung kamu berdebu, walaupun aku campakkan pasir atas hidung kau. Maksudnya kalau dia tak suka, dia kata ragima anf, ragima anf, walaupun hidung kau berpasir sekalipun aku akan buat juga. Maksudnya itulah, kalau dia degil sangat. Macam hadis Abu Zar kan, Abu Zar Al-Ghifari, Abu Zar Al-Ghifari, bila Nabi kata, tadi baru saja malaikat Jibril datang kepada aku dan wasiatkan kepada aku bahawa setiap daripada umatmu wahai Muhammad yang mengucap la ilaha illallah akan masuk syurga ala makanan minal amal, walaupun macam mana amal sekalipun, wa in zina wa in saraqah, walaupun zina, walaupun mencuri.
Lepas tu Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, walau zina wa in zina wa in sarak, walaupun berzina walaupun mencuri. Dia kata wa in zina wa in sarak, walaupun berzina walaupun mencuri. Wa in zina wa in sarak, walaupun berzina walaupun mencuri. Wa in zina wa in sarak, walaupun berzina walaupun mencuri, masuk syurga. Yang kali ketiga, wa in zina wa in sarak, walau raghima anfa abid abadar, walaupun berdebu hidung Abu Zar, walaupun dicampak pasir atas muka Abu Zar. Ha, itu maksudnya hidung bagi orang Arab, wajah ni yang sangat dia hormat. Sebab itulah tak boleh tampar-tampar ni Islam tak kasi. Kan falyajtanib alwajh idza daraba ahadukum falyajtanib alwajh. Maka barang siapa yang seorang tu pukul, maka jauhi muka, jangan tampar anak kat muka. Pukul lah macam mana pun, sebat ke apa, tapi muka jauh. Falyajtanib alwajh. So apa? Sebab kita ni dicipta ala di atas huliqa Adam ala surat Ar-Rahman. Sebab Allah Ta'ala telah mencipta Adam dalam surat Ar-Rahman, dalam bentuk Allah Ta'ala. Itu dalam sifat Allah SWT, maksudnya mendengar, melihat apa semua. Maka jagalah kemuliaan wajah tersebut. Lepas tu kata wa udhuni, maka dia pun potonglah hidungnya, telinganya. Thumma tas'aluni, kemudian kau akan tanya kat aku, ya Allah, akhirat kelak kamu akan tanya, kenapa kamu macam ni keadaan kamu. Maka fi madhalik fa'akulu fika, fi madhalik, apasal kamu mati macam ni wahai Abdullah bin Jahsh. Maka aku boleh ada hujah di hadapan Allah, iaitu aku mati itu kerana engkau. Fa'akulu fika, aku dalam keadaan tersebut kerana berjuang jalan kamu, ya Allah. Ini Abdullah bin Jahsh. Kena Amru al-Jamuh pula. Ini semua sahabat yang hebat, mati syahid. Wa kana Amru bin al-Jamuh a'raja syadid al-'ar. Amru bin al-Jamuh pula, dia adalah pakcik kepada Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Kita dah lalu sebelum ni kan, Abdullah bin Haram ni. Belum lagi. Lepas ni. Sudah. Abdullah bin Haram. Kan ingat tak kisah Jabir bin Abdullah, ayah ni mati dalam perang Uhud, mayatnya hancur. Lepas tu Nabi SAW beli kuda daripada dia dengan harga yang 10 kali ganda untuk mengingatkan kepada Jabir bagaimana perjuangan ayah dia. Ingat tak? Jadi Jabir bin Abdullah, ayah dia Abdullah bin Amru bin Haram. Jadi Amru al-Jamuh ni kahwin dengan makcik Jabir ni. Faham tak? Abdullah bin Amru bin Haram, dia adik-adik perempuan namanya Hindun bin Amr bin Haram. Hind ini kahwin dengan Amru al-Jamuh ni. Lepas tu ingat lagi tak? Dua orang pemuda yang bunuh Abu Jahal. Ingat tak nama dia? Tak ingat ustaz nama-nama ni, ustaz dah ingat lah. Nak pula umur-umur sekarang ni ustaz, mana nak ingat lagi dah. Kata-kata-kata-kata-tabu pun silap-silap lagi, tersyasyun lagi. Kan dua orang pemuda, ingat nama-nama dekat tu. Seorang Mu'az, seorang Mu'awil. Dia dekat-dekat nama dia. Mu'az anak Amr bin al-Jamuh ni lah. Anak dia lah. Nampak? Masya Allah, anak hebat, bapa hebat, cucu hebat, bini hebat. Okay. Amr Mu'az bin Amr bin al-Jamuh, Mu'awiz bin Afra. Ingat tak Mu'az bin Afra, apa kisah dia? Mu'az bin Afra tak ingat lagi dah, yang tangan dia dah terputus tu, sama tinggal kulit, dia melekat kat kulit tu. Apa payah sangat ni melekat kat kulit ni, pijak, dia putuskan sampai terputus tangan dia. Dan diorang berdua ni lah yang telah tetak Abu Jahal sampai Abu Jahal dah nyawa-nyawa ikan. Datang siapa yang habiskan? Siapa yang habiskan? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Okey.
Ingat nama-nama ni, eh? Okay. Kita ulang cerita tak? Kita beli pun cerita orang jaga dia tu tak? Siapa hafal dia punya? Kisah jadi kita kena baca ulang. Cuma tak ada filem, eh? Ada filem dia tapi dalam bahasa Arab. Boleh buka YouTube, boleh cari Perang Uhud. Naam. Jadi Amr al-Jamuh ni dia ada 4 orang anak, 4-4 suri perang. Dan dia ada seorang lagi anak yang meninggal dengan dia, yang mati syahid dengan dia dalam Perang Uhud, nama dia Khalad. Nama dia Khalad. Jadi Amr bin al-Jamuh ni A'raj, syadid al-arj. Araj, dia tu jadi tempang. Kat sini dia kata apa? Pincang, dia kata. Seorang yang pincang. Pincang tu kan, macam kepincangan lah pula kan, eh? Betul lah, Indonesia yang pincangnya tempang kan. Tempang. Tahu tempang? Tempang tu pincang, pincang tu tempang, okay? Maksudnya tak, tak boleh jalan lah, kaki sebelah dia pendek, okay? Wa kana lahu arba'atu banin syabab. Ada 4 orang anak muda. Yaghzuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza. Mereka 4-4 ni semua pergi perang. Falamma tawajjaha ila Uhudin, masa Badar dia nak pergi, tapi anak dia kata, "Yalah ayah ni Araj." Jadi Nabi pun bagi dia peluang, maksud bagi dia excuse untuk tak pergi perang Badar. Okey. Falamma tawajjaha ila Uhudin, bila nak pergi ke Uhud, arada ay tawajjaha ma'ah, maka dia pun nak ikut. Faqala lahu banuh, anak dia kata pada dia, "Inna Allah qad ja'ala laka rukhsah." Sungguhnya Allah Taala telah memberikan engkau rukhsah, telah menjadikan bagi engkau rukhsah. "Falau qa'adta wa nahnu nakfik." Kalau kamu duduk qa'ad, itu bahasa Arab panggil pension, dia panggil mutaqaid. Qa'ada duduk, qa'ada duduk, mutaqaid duduk-duduk. Siapa orang pencet duduk-duduk. Tapi orang pencet yang taklim tak mengaji, Masya Allah, okay. Itu bagusnya orang yang taklimnya pencet mengaji, ha? Yang ni falau qa'adta, qa'ada kan duduk. Falau qa'adta wa nahnu nakfik, cukuplah kami pergi perang. Empat-empat ni yang benda perang, sebab amalan anak tu kan saham dapat ke ayah. Lepun dia ada rukhsah. Dan orang ada rukhsah ni, kalau dia niat nak pergi perang, tak dapat pergi, pahala dapat pahala. Macam hadis Nabi kata, ada orang yang lam yaqta' wadiyan, kan? Nabi kata dalam hadis sahih, ada orang yang tak lalu ke wadi-wadi dan lembah-lembah ni, namun syarakukum fil ajr, syarakukum fil ajr, mereka itu kongsi dengan kamu pada ganjarannya. Habasahumul uzur, mereka telah diterhalang dengan keuzuran. Maka dapat pahala, tapi dia bukan isu pahala je, nampak tak? Lepas tu, jangan isu pahala je. Isu dia dapat faedah, dapat perjuangan Islam tu dan mati syahid tu. Sama juga macam orang datang mengaji sebab dapat pahala je. Faham tak faham, lantaklah, janji tak pahala pergi kuliah. Kan, sekarang orang macam tu, kan? Datang bahasa dapat pahala je, kan dapat pahala. Kita nak pahala tu dalam, dapat pahala tu dalam, kita nak pahala. Tapi yang pentingnya adakah nak menambah manfaat kepada orang lain, dan mati atas jalan tersebut. Allahumma musta'an. Tak ada kena-mengena antara hidup mati yang taklim ni. Ini Masya Allah, yang taklim tu bagus, eh? Dia kata faqala waqad wada'allahu ankal jihad, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat daripada kamu jihad, memang tak wajib dah. Fa'ata Amr bin al-Jamuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Amr bin Jamuh pun jumpalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna baniya." Nampak tak bani? Seorang dalam bahasa Arab banin bila campur ya, baniya. "Inna baniya haula, ini anak-anak aku ni yamna'uni an akhruj mak." Anak-anak aku halang aku nak keluar. Wallah inni la arju an astashhid, aku demi Allah aku nak mati syahid. Fa ata'a bi arjati hadhihi fil jannah, supaya aku boleh jalan dengan kaki tempangku dalam syurga. Masya-Allah. Faqala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, "Amma anta,
adapun engkau, faqad wada'a Allahu ankal jihad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat daripada kamu jihad, tak wajib. Wa qala li banihi, dia pun berkata kepada anaknya, wa ma 'alaykum an tad'uuh la'alla Allah 'azza wa jalla an yarzuqahu ash-shahadah. Wa ma 'alaykum, apa hal engkau ni tak mengajaknya, la'alla Allah 'azza wa jalla an yarzuqahu al-jannah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tak mendoakannya, semoga Allah Ta'ala mengurniakan baginya syurga. Nabi kata, akhirnya Nabi izinkan dia pergi. Fakharaja ma'a Rasulullah SAW, faqutila yawma Uhudin syahida. Maka dia pun mati dalam perang Uhud sebagai seorang yang syahid. Bayangkan orang yang tempang mati syahid. Okay, maksudnya apa? Kecacatan tidak menghalangnya untuk berjuang untuk Islam. Okay, sebab yang dikira tu ialah perjuangannya, bukan hasilnya. Okey. Wantaha. Kemudian Anas bin An-Nadhar pula. Kemudian Anas bin An-Nadhar pula. Anas bin Nadhar ni ialah pakcik Anas bin Malik. Ha. Kenal Anas bin Malik? Kenal Anas bin Malik? Siapa Anas bin Malik? Sahabat Nabi, mana sahabat Nabi dah ada pakcik dia. Ha, Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah nombor 1. 10 tahun dia jadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Madinah dia budak lagi. Nabi sallallahu sampai ke Madinah dia budak lagi, dan ibunya Ummu Sulaim. Kan Ummu Sulaim yang hadiahkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya khidmat. Bulan puasa ni kena kontrol sikit suara. Anas bin Nadhar ila Umar bin Al-Khattab. Maka Anas bin Nadhar pula sampai ke tempat Umar bin Al-Khattab. Wa Talhah bin Ubaidillah fi rijalin min al-muhajirin wal ansar. Dekat situ ada juga sebahagian lelaki daripada muhajirin dan ansar. Waqad alqaw bi'aidihim, mereka telah, kalau terjemah alqaw bi'aidihim, mencampakkan tangan-tangan mereka. Maksudnya apa? Dah patah semangat. Okay, alqaw bi'aidihim maksudnya dah lemah semangat. Sebab kita dah bincang sebelum ni kan, bahawa di tengah-tengah peperangan tu keluar khabar angin yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW wafat. Maka ketika itu terpecahlah para sahabat pada tiga kelompok. Siapa ingat lagi? Kelompok yang pertama lari, menyelamatkan diri. Mereka itu sedikit. Dan di antaranya siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu an. Suatu masa zaman Abdullah bin Umar, ada orang nak belekehkan Uthman. Abdullah bin Umar, Ya Abu Abdurrahman, bukan ke Uthman itu masuk yang lari dalam perang Uhud? Cara dia cakap tu macam persoalan, dan dia tanya soalan nak perli, nak jatuhkan. Tapi kita kata tak semua soalan kita anggap soalan tu berniat baik nak tanya. Ni ada satu hamba Allah Ta'ala ni, dia tak faham. Dia tanya soalan yang menyebabkan timbul fitnah, itu tak boleh. Soalan tak boleh timbulkan fitnah. Betul ke dia ni dulu kahwin tiga? Itu soalan itu soalan nak timbulkan, kan? Datang tu ustaz kan, ustaz ni kena kahwin tiga. Itu soalan timbulkan fitnah. Allah musta'an. Kita confirm bukan saya lah. Allah musta'an. Jadi barakallahu fik, soalan jangan tinggal soalan fitnah. Jadi Abdullah bin Umar bila tahu dia tanya soalan tu, soalan tu bunyinya, konotasinya bunyi fitnah, dia kata dia Uthman bin Affan, kau tak baca ke Al-Quran? Ya Allah Ta'ala telah memaafkan mereka dalam surah Ali Imran. Okay, jadi itu sama-sama. Yang kedua ialah yang bersama dengan Rasulullah sedikit juga masa tu. Maka mereka telah pertahankan Nabi SAW. Dan kelompok ketiga iaitu mereka yang perang je lah, lawan je lah, sekadar untuk pertahankan diri je, tak nak mati.
Jadi tak mati. Jadi pertahanan, perang itu sekadar pertahanan ni. Jadi kelompok yang ketiga ni ada sebahagiannya yang telah lemah semangat. Kata faqad alqaw bi aidihim, mereka itu telah alqaw bi aidihim, lemah semangat. Lalu dia kata faqala ma yujlisukum, mereka telah duduk-duduk dah, dah macam dah malas. Dia kata ma yujlisukum, apa yang menyebabkan kamu ni duduk dah tak semangat untuk perang lagi dah. Faqalu qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata Rasulullah SAW telah dibunuh. Kata Anas bin Nadhar, fama tasna'una bil hayati ba'dahu, habis tu nak buat apa? Tasna' maksudnya buat, kan? Fama tasna'u bil hayati ba'dahu, habis apa kamu nak buat dengan kehidupan kamu selepasnya, lepas kematian Rasulullah SAW? Faqumu, bangunlah kamu. Qumu, qama yaqumu, qumu. Qumu, famutu, maka matilah kamu. Ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka matilah kamu di atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati di atasnya, iaitu mati syahid, mati perang. Thumma istaqbala alqaum, kemudian dia pun menghadap ke kaum, maknanya kepada orang musuh tadi. Faqatala hatta qutil, maka dia pun berperanglah sampai dia terbunuh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu ayat memuji Anas bin Nadhar ni. Buka surah Al-Ahzab ayat 23. Suratul Ahzab ayat 23. Jumpa dah Al-Ahzab dua puluh tiga. Jumpa dah minal mu'minin, ayat tu starting dengan minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu, minal mu'minin rijalun, ada pemuda lelaki-lelaki, ada orang-orang yang sadaqu ma ahadullah alaih, mereka itu membenar dalam menunaikan perjanjiannya dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu untuk berjuang. Sebab kan kita bincang sebelum ni, Nabi SAW sebelum perang, Nabi akan angkat janji sumpah setia untuk mati, dan mati dalam peperangan untuk berjihad habis-habisan. Okey, maka di antara mereka, faminhum man qada nahbahu, telah selesai menjalankan janjinya itu. Wa minhum man yantazir, ada still lagi yang sedang menunggu giliran mereka. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak pula mengubah apa yang dijanjikan sedikit pun. Ayat ni turun, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Bukhari, dia kata sesungguhnya kami melihat bahawa ayat ini turun pada Anas bin Nadhar ni. Pada Anas bin Nadhar. Dan Anas bin Nadhar ni ketika dia wafat ada 80 lebih luka ataupun tebasan daripada pedang-pedang musuh, ataupun tikaman daripada anak panah, ataupun daripada lembing. Waqad massala bihil musyrikun, bahkan mayatnya telah dihancurkan, telah dipotong-potong oleh orang musyrikin. Fama arafahu illa ukhtuhu bibananihi, dan tak kenal melainkan adik-beradik dia dengan cap jarinya dia sahaja dia kenal. Wa kana hasanal banan, maka jari dia elok, cantik jari dia, maka orang kenal jari dia. Itu jari siapa? Anas bin Nadhar. Naam. Apa pengajaran daripada kisah ni?
Apakah jalan? Iaitu apakah jalan yang paling besar? Iaitu jangan disebabkan kita hilang ketua lalu kita hilang semangat, atau kita hilang something yang penting lalu kita hilang semangat. Yang terus yang patutnya kita teruskan perjuangan. Kadang-kadang orang kadang meninggal anak dia, dia hilang semangat dah. Dua tahun dia kawan dia sama-sama pergi kelas sama-sama, dia kawan dia meninggal, dia pun dah patah semangat, dah tak pergi kelas dah. Jangan. Jadi kamu, kawan kamu mati semasa tengah pergi kelas, jangan kamu nak mati tak pergi kelas. Asyik pergi kelas dia konar, ya. Maksudnya kawan kamu mati dalam berjuang, jangan kamu pula mati tak berjuang. Itu maksud dia. Bukannya terus lemah semangat kerana dengan kematian tersebut. Okey, nak teruskan. Kita nak kena cepat-cepat khatam kitab ni, ya. Okay. Ada 6 jilid lagi. Kemudian sambung pula. Ha? Ada 6 jilid lagi ni, baru jilid 3 kan? Dia 8 ya? 7, ada 4 jilid lagi, ya. Ibn Umar melihat Ubay bin Khalaf pula. Nabi SAW menikah Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf ni pula? Ubay bin Khalaf ni lah ketua musyrikin, kepala musyrikin yang banyak mengazab orang Islam. Dialah yang dengan Nabi SAW, dihina Nabi SAW. Dia ambil pernah sekali, dia ambil tulang. Dia kata, ni ha, ni tulang ni. Tengok, tunjukkan macam Tuhan kau boleh hidup kan? Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Dia kata, qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Dalam surah Yasin yang kita baca tu, man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang akan hidupkan tulangnya? Tunjuk Muhammad, mana tulang? Orang semua gelakkan. Oh, mana dia gelakkan? Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bi khalqin 'alim. Allah Ta'ala akan hidupkan. Jadi dia yang pelikirkan Nabi SAW. Dialah, sebab dia lah turunnya ayat tadi tu, surah Yasin tadi. Dia jugalah yang dekat masa-masa dekat Mekah, Nabi tengah tawaf, dia kata, ha Muhammad, apa kata kau, inilah kita gilir-gilir sembah Tuhan kau, kau bukan sembah Tuhan aku. Turun ayat kuliah ayuhal kafir. Dan dialah banyak, dia lah menghinakan Nabi SAW. Sampai turun banyak ayat berkenaan dengan penghinaan dia kepada Rasulullah SAW, sampai Allah Ta'ala pun jawab penghinaan tersebut. Ubay bin Khalaf Al-Khabith, si keji ni, Ubay bin Khalaf. Tapi pengecut, pengecut bukan kepalang, pengecut. Tengok sini kisah dia. Musa Allah Ubay bin Khalaf datang mengenakan penutup wajah besi. Komplit. Dia berkata, tidak ada keselamatan bagiku jika Muhammad selamat. Macam ayat politik lah, kalau dia menang habis aku. Okey, aku akan disiasat di mahkamah. Contohnya, ini tidak ada keselamatan bagiku jika Muhammad selamat. Naam. Konon dia telah bersumpah. Wa kana halafa bi Makkah. Pada satu hari dia pernah sumpah dekat Mekah, ayyaktula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi tengah beribadah dekat Kaabah. Lepas tu Allah, Ubay bin Khalaf kata, aku akan, demi Allah aku akan bunuh kau wahai Muhammad. Okey. Nabi jawab balik, aku yang akan bunuh engkau insya-Allah. Ha, bila dia sebut insya-Allah tu dah takut dia. InsyaAllah. Ini pengajaran bagi kita, jangan mainkan insyaAllah. Malangnya sekarang perkataan insyaAllah digunakan untuk lebih bersopan untuk menolak satu benda sebenarnya. Okay, na'udzubillah. Sekarang banyak orang buat macam tu. Kau tak boleh pergi, cakap tak boleh pergi. Jangan cakap insyaAllah. Minta maaf, tak boleh pergi, cakap lah terang-terang. Yang ni nak ambil hati dia. Okey, tengok insya-Allah. Jadi orang ingat insya-Allah tu benda yang tak confirm. Memang tak confirm, memang kita tak tahu confirm ke tak confirm, Allah Taala je tahu. Tapi dari segi kita, kita punya azam bila nak buat, kita kata insya-Allah. Akhirnya sekarang ni orang kafir dia ingat insya-Allah tu. Tak ada. Sebab saya pernah tengok satu video dia buat interview kat satu negara Arab. Kuwait ke mana entah, tak ingatlah mana, Qatar ke mana. Dia interview semua orang-orang bukan Islam yang kerja dekat sana.
Dia kata kalau orang Arab cakap insya-Allah maksudnya apa? 50-50. Allah musta'an. Jadi perkataan insya-Allah tu dah jadi lemah. Jadi excuse. Ada pula dia tanya pula 50-50. Tapi dia kata banyak yang jadi ke tak jadi? Banyak tak jadi. Jadi tak betul. InsyaAllah tu esok bila kita dah azam nak pergi. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa insya'Allah. Jangan kamu katakan yang aku akan buat sesuatu esok. Mereka insya'Allah. Sebenarnya insya-Allah tu untuk bila confirm kita nak buat sesungguh ni, kadang-kadang kita terlupa yang sebenarnya akan jadikan tu Allah. Ha, itu tujuan masa dah sungguh-sungguh nak buat. Petang ni kita kena pergi kan. Insya-Allah kita pergi insya-Allah. Insya-Allah. Mau mau itu insya-Allah. Bukan macam dia tak nak pergilah. Insya-Allah. Akhirnya kata insya-Allah. Dia kata sa'aqtuluka insya-Allah. Aku akan bunuh kau insya-Allah. Tu pergi goncang Ubay bin Khalaf. Sebab beza insya-Allah dulu dengan insya-Allah sekarang. Insya-Allah Nabi dengan insya-Allah kita ni. Allah musta'an. Lalu dia kata apa? Fastaqbalahu Mus'ab bin Umair faqutila Mus'ab. Dia berhadapan dengan Mus'ab bin Umair, dia bunuh Mus'ab. Inilah Ubay bin Khalaf ni lah. Maksudnya Ubay bin Khalaf yang bunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair wafat dalam perang Uhud. Ingat lagi tak Mus'ab bin Umair? Soalan sekali lagi. Dah banyak kali tanya lah Mus'ab bin Umair ni. Ingat lagi tak Mus'ab bin Umair? Allahul musta'an. Okay. Ingat tak Bijis? Bijis. Hai, gelak tu mesti ingat lah ya. Allahul musta'an. 70-an ni penyanyi. Okay. Mus'ab bin Umair, siapa Mus'ab bin Umair? Soalan sekali lagi. Siapa Mus'ab bin Umair? Banyak kali kita jumpa dah nama Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Tak ingat dah. Mus'ab bin Umair lah guru Quran pertama yang Nabi hantar ke Madinah untuk ajar. Anak orang kaya asalnya. Mus'ab bin Umair handsome, anak orang kaya, tinggi rampai apa semua. Tapi dia tinggalkan kekayaannya kerana Allah Azza wa Jalla, lalu mati dalam keadaan tak cukup kain kafan. Tak cukup kain kafan. Sebab dia tak ada kain kafan langsung sebenarnya asalnya. Asalnya orang bagi pada Hamzah 2 helai kain. Namun bila tengok Mus'ab bin Umair tak ada kain, dia ambil satu kain Hamzah bagi pada Mus'ab bin Umair. Naam. Jadi dia bunuh Mus'ab bin Umair. Dan keadaan dia belum mendapat apa-apa hasil pun daripada keislamannya. Maksudnya apa hasil apa dia? Maksud hasil keduniaan. Lepas tu kata Abdul Rahman, kata Abdul Rahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, ingat tak kisah tu? Kata Mus'ab bin Umair berjuang dalam keadaan dia tak dapat apa pun daripada dunia dia, dan kita dapat apa yang kita dapat ni. Aku takut apa yang kita dapat sekarang ni adalah sebenarnya Allah Ta'ala nak mensegerakan nikmat kita di dunia, lalu Allah Ta'ala azab kita di akhirat kelak. Ni kata siapa? Abdul Rahman bin Auf. Sampai hilang terus selera nak makan boleh teringat Mus'ab bin Umair. Kita ni selesa pagi, petang, siang, malam makan. Selesa hidup, selesa tempat tinggal, selesa. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala jangan jadikan keselesaan kita tu sebab untuk menambah azab kita di akhirat kelak. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, orang yang paling panjang kenyang di dunia, orang paling banyak kenyang di dunia, ialah orang yang paling panjang laparnya di akhirat. Allah musta'an. Allah musta'an. Lepas tu kita Alhamdulillah Ta'ala telah syariatkan bagi kita apa dia? Ibadah puasa.
semoga puasa lapar kita yang panjang ni menghapuskan dosa-dosa kita yang yang selama ni kita selalu kenyang dah. Ha, sampai tak sempat nak lapar, tahu tak? Tak sempat nak lapar, dah makan dah. Belum lapar lagi dah. Time makan, makan je nak. Tahu tak? Ha, tak sempat lapar, tahu tak? Kadang-kadang orang lupa rasa lapar. Sebab dia kata, makanlah, takut lapar. Tahu tak? Dia kata, jom makan, 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 makan. Takut lapar, dia belum lapar lagi. Allah Ustaz. Faqutila Mus'ab wa absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ternampak ada lompongan, ada kosong, ruang kosong di baju besi dia. Furjah baina sabiqati ad-dar'i wal baydah, di antara baju besi dia tu, sabiqatul dar, dar tu baju besi, dar baju besi kat depan ni, wal baydah kat bahagian sini, ada satu ruang kecil. Fata'anahu biharbatihi, maka Nabi cocok dengan lembing pendek. Harbah bahasa Arab ni ialah lembing, lembing pendek. Okey. Fawaqa'a an farasihi, maka dia pun jatuh pada kuda dia. Fahtamalahu ashabu, kawan-kawan dia pun angkat dia, selamatkan dia. Wa huwa yakhuru khuwar thawr, dan keadaan ni yakhur, yakhur ni bahasa Arab kerbau menguak, kerbau menguak kan, apa dia bahasa Melayu apa dia, kalau kerbau punya kerbau orang tu panggil apa, ha, kalau lembu, kalau kambing, kambing la haula wala quwwata illa billah. Kalau kau bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Ah, orang teman-teman ni Inggeris lagi. Buffalo apa? Bird chipping. Kalau mask squeaking kan. Kalau kau tak mooing tu dia jenis biasa tengah biasa. Oh, ni masa tengah sakit. Oh, bunyi yang tu ah. Ha? Meraung, raungan si sang kerbau. Dan taklah ya. Khuarus, lemah betul wakab wahuwa yakhur khuar thawr, dan kadang dia naik jaget macam kerbau kena, nak kena sembelih. Haa, bunyi macam tu khuar thawr, padahal luka dia kecil je. Luka dia kecil je, dia punya bising dia kecoh. Kata qaqalu ma ajza'aka, apa hal kau ni, apa yang menyakitkan kau sangat ni? Dia kata innama huwa khadshun, itu luka sikit je. Kaum dia kata fa dhakara lahum qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sebut kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ana aqtuluhu insyaallah taala, bahkan aku akan bunuhnya insyaallah taala. Maka lepas tu sehari dua lepas tu dia pun mati. Jadi hadis ni, kisah ni jadi isu, adakah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bunuh orang? Dalam kitab Minhajus Sunnah oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah, kata hadis ni, ini satu-satunya yang orang yang Nabi SAW pernah bunuh. Nabi SAW tidak pernah bunuh seorang pun sebelumnya, dan tidak pernah bunuh siapa-siapa lagi selepasnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi ni bukan kaki bunuh orang. Ya, masa perang pukul terbas-terbas, kena luka, kena kaki, kena kepala, kena apa, tapi tidak mematikan. Okey, bukan macam Nabi putus sikit-sikit sudahlah, bukan macam tu. Nabi serang betul-betul. Cuma Nabi tak pernah, Allah Taala tak takdirkan dia membunuh orang. Melainkan pada kes Ubay bin Khalaf. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, inni la asiru bi batni rabikh, sebenarnya aku berjalan di lembah Rabikh, ba'da huwiya min al-lail, selepas tengah malam. Huwiya maksudnya telah, huwiya perkataan hawa maksudnya telah menyimpang, telah meliring, itu hawa nafsu telah menyimpang.
ataupun bahasa Arab juga fa'ahwaitu, aku tunduk pun maksudnya hawa. Okey. Jadi idza huwa, bila malam tu dah tunduk, bila maksudnya dah lalu malam. Dah lama. Idza narun ta'ajjaju li, ada mata, ada api-api berkobar. Fayamamtuha, maka aku pun pergilah menghampirinya. Wa idza rajulun yakhruju minha, dan ketika tiba-tiba keluar seorang lelaki. Fi silsilati yajtadhibuha yasihul atash, dalam baju besi, narik besi yang membelenggunya, ikat dia, yasihul atash, berteriak kehausan. Wa idza rajulun yaqul, ketika itu ada seorang lelaki berkata, la tasqihi hadha qatilu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jangan bagi minum dekat dia, dialah orang yang telah dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah Ubay bin Khalaf. Seterusnya pula, qala Nafi' bin Jubair. Nafi' bin Jubair berkata, Nafi' bin Jubair ni bukan sahabat, dia tabi'in. Jadi sami'tu rajulan minal muhajirin, aku telah mendengar seorang lelaki daripada muhajirin berkata, syahidtu Uhudan, aku ikut perang Uhud. Fanadhartu ila an-nabl yati min kulli nahiyah, iaitu anak panah datang dari segala arah serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatuha, Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah bulan tersebut. Kullu dhalika yusrafu anhu, setiap panah-panah itu pun dialihkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meleset daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kena. Wa laqad ra'aytu Abdullah bin Shihab Az-Zuhri yaqul yawma idzin, ketika itu aku melihat Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Inilah atuk Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, ulama hadis yang terkenal tu. Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, atuk ulama hadis yang terkenal. Imam Az-Zuhri ini sangat terkenal. Ittafaqal ulama, ijma'al ulama ala jalalatihi, kata Ibn Hajar. Ulama semua telah sepakat akan kehebatan Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Nama dia Muhammad bin Abu Bakar bin Shihab Abu Bakar, Muhammad kunyahnya Abu Bakar, Muhammad bin Shihab, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Dia memang keturunan Muhammad Shihab Az-Zuhri ni, Abdullah bin Shihab Az-Zuhri yang kafir ni. Ha? Masya-Allah. Dan Allah Taala keluarkan daripada keturunan dulu musuh Allah, keluar orang yang sangat alim. Kan? Wa idza rajulun, okey, pada ketika itu, walaqad raaitu 'Abdullah bi sya'zuri yawma idzin dulluni 'ala Muhammad, tunjukkan aku mana Muhammad. La najautu in naja, aku takkan berjaya, aku takkan selamat sekiranya dia selamat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jambihi ma ma'ahad, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat sebelah dia aje. Ila jamb, jam sebelah ni, jambihi ma ma'ahu ahadun, tak ada siapa pun seorang, tak ada seorang pun. Thumma jawazahu, dan dia melepasinya. Fa'atabahu fi dhalika Safwan, Safwan masa ni tak Islam lagi, Safwan bin Umayyah, dia kata, apa hal kau lalu kat sebelah, kau selalu sebelah Muhammad, jadi tetap bunuh dia. Faqala wallah ma ra'aituhu, demi Allah aku tak nampak dia. Ahlifu billah, ahlifu billah, aku bersumpah dalam Allah, innahu minna mamnu', semua dia tu terhalang. Maksudnya kita ni, dia terhalang, maksudnya kita ni terhalang daripada dia. Fa kharajna arba'ah fa ta'ahadna wa ta'aqadna ala qatlih falam nakhlus ila dhalik, maksudnya kami empat orang dah pernah, dah berjanji, berpakat untuk nak bunuh Nabi SAW, seorang pun tak dapat, seorang pun tidak berhasil mendapatkan perkara tersebut. Kemudian Malik, iaitu ayah Abu Sa'id Al-Khudri,
Abu Sa'id Al-Khudri nama sebenarnya apa? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Naam. Betul. Ketika Malik itu ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan kan? Menghisap luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga membersihkannya. Massa dihisap luka Nabi SAW hatta anqahu, sehingga bersihkannya. Qallahu mujjah, keluarkan daripada mulutmu, maksudnya darah tadi itu. Guna dia kata, wallahi la amujuhu abadan, demi Allah aku takkan ludahkannya. Ha? Demi Allah aku tidak akan mengeluarkannya selama-lamanya. Kemudian dia pergi begini, wa adbar. Naam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanzura ila rajulin min ahli jannah, siapa nak tengok orang di kalangan ahli syurga, falyanzur ila hadha, maka lihatlah pada orang ni. Boleh minum darah ke? Asalnya tak boleh. Haram tak boleh. Waddam wa lahmal khinzir. Hurrimat 'alaykumul maytatu waddam wa lahmal khinzir. Habis tu macam mana kisah ni? Ini kita panggil kisah-kisah yang terkecuali, yang di mana bila orang tu dah terlampau cinta sangat dia, dia tafsiran pertama, tafsiran pertama dan terlampau cinta sangat dia, tak apa biarlah aku sanggup. Tafsiran kedua ialah bila dia hisap benda tu dah tak boleh muntah dah, dan dia tak sanggup nak muntahkan mulut dia tu untuk keluarkan. Bila kadang-kadang kita sedut, kita akan tersedut. Sebagai contoh mudah lah, pernah tak anak kita sesama, ha, okay, kita sedut, anak saya sedut, tertelan, ha, okay, geli ya? Ha, saya dia yang tak geli, isteri saya geli, saya geli, saya tak geli. Jadi kita sedut, kita sedut hingus tu. Jadi takkan kita nak korek, nak muntahkan balik, mana tak perlu, dah termasuk lah. Mana Nabi kata keluarkan, maksudnya keluarkan, maksudnya muntahkan. Nabi kata aku tak sanggup nak muntahkan, tak nak. Suma adbar, dia pun tak tahu, dia kata Nabi SAW. Bukan maksudnya dia langgar cakap Nabi. Dia sama macam kes apa dia, seorang dulu pernah, dia hijab, dia apa, bekam Nabi SAW, dan dia minum belakang Nabi SAW. Ha. Itu dalam bab, bab istisnaan. Dan kecuali lah, kita kata lah para sahabat awak benda tu tak betul sebenarnya, tapi nak buat macam mana? Kerana kecintaan dengan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala bagi dia ganjaran atas kesanggupan. Maksudnya apa? Cerita dia ialah, kalau kita sayang pada orang tu, hilanglah rasa geli dah. Kalau betul-betul sayang, macam kita jaga mak kita lah kan, yang sakit, keluar najisnya. Kalau sakit teruk kan, masa di tengah sakit teruk, keluarlah. Kalau kena kanser kan teruk, keluar nanah-nanah, keluar apa semua. Maka dah tak rasa geli lagi dah. So apa? Sebab sayangnya kita pada, macam kita anak kita kan, anak kita kena sebelit yang teruk, tak boleh dah, dekat ujung-ujung dah, nak kena korek dengan tangan. Kita korek dengan tangan tak apa, melekat baru sehari pun tak apa, kat tangan kita tu. Tapi sebab apa? Sebab kesian tengok dia menangis-nangis. Maksudnya dengan sahabat tadi, dengan Nabi SAW, tak apalah, sanggup buat apa saja demi SAW. Qala Zuhri, berkata Zuhri, Mu'asim bin Umar wa Muhammad bin Yahya bin Hibban ghairuhum, kana yawma Uhud yawma bala'i bala' wa tamhis. Kata Az-Zuhri, Ibn Syah Az-Zuhri, ini perawi tadi, ini kata Az-Zuhri tadi tu,
Jadi Abdullah bin Syazuri itu atuk dia. Wa Asim bin Umar wa Muhammad bin Yahya bin Hibban wa ghairuhum kana yaum Uhud yaum bala'in wa tamhis. Hari perang Uhud ni ialah hari ujian dan hari tamhis, penapisan, ataupun hari untuk memeriksa, nak uji, nak cek siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan siapa yang munafik. Ikhtabarallahu Azza wa Jalla bihil mu'minin. Allah Ta'ala ikhtibar, menguji. Lepas tu bahasa Arab peperiksaan dia panggil ikhtibar. Bahasa Arab panggil ikhtibar. Okey. Jadi ikhtabarallahu, Allah Ta'ala telah menguji orang mukmin. Wa adhara bihil munafiqin, dan telah menzahirkan, adhara menzahirkan dengan perang Uhud ni orang munafik. Mimman kana yudhhirul islam bil lisani, iaitu orang yang menzahirkan Islam dengan lidahnya. Wa huwa mustakhfin bil kufri, sedangkan dia merahsiakan kekufurannya. Fa akramallahu fihi man arada karamatah bisyahadah, maka Allah Ta'ala telah muliakan bagi siapa yang Allah Ta'ala nak muliakan dengan mati syahid. Min ahli wilayatihi, di kalangan wali-walinya. Fakana mimma nazala minal Quran fi yawmi Uhud, antara ayat yang turun pada perang Uhud ialah situna ayah min Ali Imran, 60 ayat dalam surah Ali Imran, awal-awal sekali daripada wa'idh ghadabta min ahli sampailah ke akhir. Jadi kalau saya nak tahu lebih detail cerita perang Uhud, baca tafsir surah Ali Imran mula pada 100 ayat 121, surah Ali Imran sampai 180. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kuliah akan datang, insyaAllah kita akan tengok Ibn Qayyim keluarkan lebih daripada 30 pengajaran daripada perang Uhud. Subhanallah, 30 pengajaran daripada perang Uhud, lebih daripada 30 ataupun 20 lah kita, 20 pengajaran daripada perang Uhud ini insyaAllah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.